Pantauan angkutan umum dan lalu lintas ramai dan lancar pada saat PSBB transisi di Kota Ambon berdasarkan pantauan Diskom Info Maluku pada hari Senin 20 Juli 2020 pada Jalan Ayapati, Jalan Patimura dan Trikora dapat diketahui bahwa angkutan umum beroperasi dengan kapasitas 50% dari kapasitas mobil dan supir menggunakan masker dan protokol kesehatan harus tetap berlaku.